Di sini instruksinya apa? Yaitu ibu kota. Nah, Jakarta ini ibu kotanya apa? Indonesia. Berarti kita pasangkan Jakarta ke Indonesia. Tokyo ibu kotanya? Ayo siapa tahu? Jepang. Kita pasangkan ke Jepang. Kalau Manila ibu kotanya? Myanmar. Kaitannya kemana? Gak ada, berarti gak apa-apa. Oke, sampai sini udah paham? Paham. Oke, bagus. Nah, sekarang di buku kalian masing-masing udah ada latihan. Latihan 8.2. Ibu mau kalian bagi kelompok menjadi dua kelompok. Oke? Nah, selanjutnya boleh empat yang di depan menjadi satu kelompok dan tiga yang di belakang menjadi kelompok kedua. Ayo, dimulai dari sekarang. Di situ ibu udah ada tugas, yaitu nomor 1 dan 2 boleh didiskusikan sama-sama ya. Diperhatikan kawannya. Jawabannya teman-teman ya, udah benar belum? Udah benar belum jawaban teman ya? Oke, paten. Nah, sekarang yang nomor 2. Siapa yang mau mengerjakan nomor 2? Nur. Thank you.
Dari sini ada yang ingin bertanya? Sudah paham, mari kita ingat kembali tadi. Oke, siapa yang tahu tadi apa arti fungsi? Ya, apa yang tadi fungsi? Memasangkan setiap anggota lingkungan daerah satu ke daerah lain. Oke, bagus. Nah, kalau relasi apa itu? Ada yang tahu relasi? Hubungan dari daerah asal atau domain ke daerah kawan. Tahu kode? Domain. Oke, baik. Ibu rasa kalian sudah paham. Oke, pelajaran sampai sini saja. Sebelum mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan memasuki pelajaran sistem persamaan garis. Nah, silakan dibaca bukunya di rumah, buku pelajaran ataupun buku-buku yang berkaitan. Oke, ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.